Oke okay, sedikit untuk pemula Oke okay, sedikit untuk pemula yang mau naik gunung Lawu <laughs> Sediakan satu hari sebelumnya kita punya list apa saja yang akan dibawa Terus yang jelas dari kostum celana anti ya? badai <laughs> ya, celana anti badai ya, celana anti badai yang kuat menahan kuat menahan angin, uh, terus dalamnya mampu dalamnya mampu meresap keringat Ini celananya jangan pakai lepis kalau mungkin untuk pemula pakai lepis akan sangat terlalu dingin terus yang kedua jaket nah jaket ini parasit yang mampu menahan angin dingin embun dalamnya juga mampu menahan keringat kalau untuk pemula seperti saya terutama kita bawa dua jaket yang sejenis ini dua jaket, takutnya kalau uh, cuacanya cukup ekstrim. Terus kaos, kalau untuk pemula bawa kaos jangan satu, dua atau tiga. Ini tiga, ini bawa kaos tiga karena... hei <laughs> karena kalau bawa kaos satu kan nanti kita trackingnya agak sore pasti akan terasa eh uh, apa keringatnya itu kan keluar. Terus nanti kan kaos kaosnya berkeringat, kita lapisi tadi dengan jaket otomatis terkadang dingin di keringat yang ada di kaos ini uh, membuat semakin dingin kalau udaranya di gunung itu cukup cukup dingin akan menambah eh uh, bagai apa ya? basah ya. Kaosnya itu basah. Terus tambah oke. Okay. Angin uh, udara yang dingin akan membuat semakin keadaan akan semakin dingin. Jadi kalau kaos sudah basah, mungkin kita bisa basah oleh keringat, mungkin kita bisa ganti baju. Kita ganti kaos yang kering. Atau kalau mau tidur usahakan uh, baju kering. Agar kondisi tetap uh, fit gitu. Terus, baju sudah Sleeping bed Nah, ini juga perlu Kalau untuk pemula, mungkin eh, Sangat wajib ya, bawa ini Mungkin kalau kemah atau camping di atas Mungkin bisa eh, cukup menghangatkan Sleeping bed Terus, mantel Nah, mantel Walaupun cuaca cerah, karena hari ini mau naik gunung dengan cuaca masih kemarau belum hujan, tapi tetap kita persiapkan hmm, mantelnya. Ya, apapun yang akan terjadi, kita harus antisipasi jauh lebih dahulu. Nanti kalau di sana di Gunung Lawu, hujan atau gimana, kita sudah siap sedia. Terus powerbank, nah powerbank ini saya bawa dua power bank untuk rekam-rekam uh, video uh, kalau mungkin hanya dari HP saja mungkin akan habis baterai cepat habis kalau bawa power bank dua mungkin minimal kita mampu shoot beberapa kali ya mampu ya kaos kaki kaos kaki bawa dua kaos kaki nah sekarang yang lagi tren Bawa buku gambar dan spidol ya nanti kalau mau pesen-pesen tulis siapa namanya merindukan atau gimana anak milenial itu pesenan pesenan temen-temen ini yang masih bujang-bujang itu eh hey, yang masih bujang-bujang itu katanya suruh bawa buku gambar terus lanjut berikutnya ada tongsis Nanti untuk ambil video kalau tangan sudah lelah mungkin bisa ambil uh, dari sudut yang berbeda angelnya Terus Nah Bawa senter kepala ini cukup penting Sangat penting harus bawa Terus diusahakan senter kepalanya Yang baterai oh. ya yang pakai baterai Karena kalau cas-casan kalau habis susah juga ngecas di Di oh. mana bro? nggak apa-apa penting terang cilik Terus yang penting ini, nah, baterai kan bisa diganti. Kalau habis nanti bisa ganti. Kalau di cek, kalau cek cesan mungkin cukup susah. Nanti ngecasnya di mana juga susah. Baterai mau yang memungkinkan tadi bawa dua renteng. Coki-coki untuk camil di jalan. Coklat mengandung kalori cukup tinggi. Terus karena nanti trekkingnya lewat Cemoro Sewu jadi kalau bekalnya enggak terlalu banyak makanan karena di pos 1 2 sampai tempatnya Mbok Yem tersedia dengan warung kopi cuman kita bawa bekal sedikit saja untuk camilan mungkin di sela-sela pos 1 pos 2 atau di sela-sela pos 3 pos 4 atau di sela-sela pos 4 sampai 5 sedia kopi jahe dan tisu. Karena trackingnya nanti kita lewatnya Cemoro Sewu, jadi untuk logistik kita enggak cukup enggak terlalu banyak ya, nanti malah membebani karena di sana tersedia warung. Terus topi untuk menghangatkan shawl terus nih tas kecilnya ada apa aja ini tasnya ada slayer untuk pengencang pengikat kepala topi tadi bawa dua buff nanti kalau berdebu estimasinya pulangnya katanya mau lewat cemoro kandang ini nanti kalau berdebu kas kaki tadi <tuh> terus sarung tangan buff-buff juga nah ini tolak angin untuk uh, 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 apa penghangat, penghangat Iki Iki krim penghangat tolak angin krim iki terus yang tak kalah penting tolong ya bukakan ya ini yang profesional ya. ini lo, ini lo, ini lo. Oh Nah. Ada kurma untuk madu untuk stamina nanti. Bukan. Madu untuk kalori salon pas nanti kalau ada Terus tolak angin. Tolak angin terus gula gula kalau mau ngopi nah ini permen oh, iya. tolak angin ya, permen tolak angin terus untuk persiapan berikutnya ah ini yang ada, yang ada imunos multivitamin untuk menjaga stamina ada parasetamol nanti kalau ada apa-apa ada, ada juga gastrosit kalau juga uh, menjaga situasi, kalau tidak Jadi diinginkan, langkir. tapi kita harus jaga-jaga saja. <coughs> Kopi, walaupun Cemoro Sewu ya, lewatnya Cemoro Sewu kan ada warung, warung, tapi kita kan tetap sedia. Terus ada panci, terus kompornya nanti masih tertinggal, masih diambil. Terus sudah, gitu saja, sama tenda tenda gitu aja terus terima kasih nantikan video berikutnya kita siap-siap dulu prepare, prepare.